Lama Pak Dedi yang dari kemarin. Ini. Iya. Wah, wow, Pak Dedi ya. Masih lama di sini. Masih. Lama sih. Iya, iya. Nanti aku buka ini aja. Aduh, dari kemarin Pak Dedi ya. Iya. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan Indra Jaya Andalas Channel. Kali ini kita akan melihat kondisi terkini jalan arah Kelampai ke Sungai Gantang, teman-teman. Seperti apa penampakannya, teman-temanku? Saksikan videonya. Siap. Thank you.
bensin. Digantung deh. Jangan bah. Kenapa bang? Bus. Aduh. Kenapa bang? Semangat Pak deh. Semangat. Itu sana jalannya dalam enggak? Lebih parah lagi di situ. Lebih ini lagi tarik-tarikan orang di sana. Oke, kawan, kondisi jalan sampai Sungai Gantang saat ini. Berapa lama Pak Dedi yang kemarin ini? Ya. Wah, Pak Dedi ya. Lama. Masih? Iya, iya. Aduh, dari kemarin Pak Dedi ya. Iya. Pak Ayu. Hah? Ada. Oh, ini kawan-kawan dari kemarin ini mobilnya. Cuma ada yang narik. Udah ada semalam narik. Udah ada. Kayu itu dipotong tadi sama orang kampung. Mobil apa yang narik Pak deh? Mobil dam semalam ditarik dua mobil. Dua yang mobil. Kayunya jalan mobil segini. Iya. Yang kayu belakang juga besar kan. Yang ketimbak. Iya. Ini mudah-mudahan kalau udah kayunya kan dipotong sensor. Iya. Dalam juga ini Pak deh harus dibikin lacakan ini Pak deh ya. Kalau nggak ada lacakan ini kan dalam posisi pannya ini. Enggak. Oh udah ini Pak deh ya? Enggak, Pak deh tanya, aku enggak dengar parah, aku nyangkut kayu pojok situ. Ini tunggul lah. Oke Pak deh, semangat Pak deh ya. Iya. Siap. Ini gini tandan jalannya. Iya. Jadi baguskan ini, pemerintah nih gimana nih jalannya kayak gini nih.